Mas, ini saya lihat CV kamu oke ya, pendidikannya bagus, pengalaman juga oke. Kalau boleh tahu, kegiatan kerja kamu terakhir apa? Saya bunuh satu keluarga saya, Pak. Keluarga? Ah, kurang impresif sih, Mas, kalau keluarga. Keluarga Mas kan paling isinya berapa sih? 2-3 orang, kurang sih, Mas. Keluarga saya isinya 500 orang, Pak. Oh, keluarga besar Uchiha maksud Mas tadi? Iya, Pak. Itu dalam satu hari? Satu malam, Pak. Saya juga kerjanya rapih dan teliti. Tapi saya dengar kamu sisain adik kamu ya. Adik kamu gak dibunuh tuh kemarin. Kenapa kamu sisain? Jangan-jangan kamu masih peduli ya sama adik kamu? Enggak kok, Pak. Terus? Ini apa nih? Itu bukan apa namanya. Sama ini apa nih? Ini kamu yang naruh. Jujur, Pak. Saya sebenarnya emang sangat sayang banget sama adik saya, Sasuke-kun. Dia adalah motivasi hidup saya selama ini. Dan juga saya akan selalu cinta sama adik saya sebagai kakaknya. Aduh, tisu di mana sih? Konyol, ambilin tisu! Oke, selain itu, kelebihan kamu apa, Mas? Alhamdulillah, saya kemarin dapat Mangekyo Sharingan, Pak. Betulan. Mangekyo Sharingan, mah, anak bayi juga punya, Mas. Kalau pengen pamer mata tuh, di Rinnegan. Tapi Mangekyo Sharingan saya ada Susanoo-nya, Pak. Demi apa? Ya, gue juga punya Gedomazo sih, biasa aja. Mata saya juga include Izanami, Tsukuyomi, Amaterasu. Udah. Apa jadi pamer sih lo? Ini jaketnya, masuk kita 9-5, Senin sampai Minggu, nggak ada cuti, nggak ada libur lebaran, nggak ada THR. Cuman parkir kita gratis. Kamu ke ruang HRD, nanti ketemu namanya Mbak Konan. Makasih, Pak. Iya, silakan. Kenapa yang daftar di kantor gue psikopat semua sih?